Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lendra Channel, dimana saja berada. Hari ini saya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Ini melihat karnaval. Ini kontingen dari Kota Banjar. Jadi ini ada dari setiap kabupaten ya. Nih. Ini setar dari depan SMA Negeri 1 Bandung di sebelah bawah sana. Dan akan finish nanti di Gedung Sate ya, di Gasibu. Nah, ini Kota Sukabumi, kabupaten, tiap kabupaten dan kota ya. Sini, ini dari Kota Sukabumi. Ini Karnaval Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat 2023. Kebudayaan untuk merawat bumi ya, temanya. Tampak antusias ya masyarakatnya. Dan ini banyak dari daerah-daerah sebetulnya ya, dikirim ke sini untuk mengikuti karnaval. Jalan kaki dari sini sampai Gasibu ya. Kita lihat jalan. Ini di depan rumah sakit Boromius. Ini masih dari Kota Sukabumi, memakai kaos goreng. Ada logo Bank BJB ya. Terus di belakang Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon ya. Ini ada drone juga. Foto ya. Oh, itu apa itu? Tawon ya. Kabupaten Cirebon ini. Banyak polisi ya menggunakan kendaraan ini. Dari Cirebon. Cirebon datang. Lumayan seru ya, nanti di belakang itu dari Kabupaten Kuningan. Kita lihat Kabupaten Kuningan ya, kontingen dari Kabupaten Kuningan. Berarti semuanya memakai pakaian adat, selain memakai busana khas karnaval ya, tapi rata-rata ini memakai pakaian adat ya. Ada tonggel ya guys. Ini datangnya dari mana ya? Apakah dari sekolahan atau dari mana gitu? Indramayu ya, Kabupaten Indramayu, khas pakaian adat juga ya, khas karnaval. Indramayu.
seru ya, Gelora Muda gitu. Wah. Ini enggak tahu dari mana datangnya, apakah sekolahan atau dari kuliahan atau dari ibu bapak masyarakat ya, kalangan umum gitu. Saya kurang tahu juga. Kita lihat di belakang ini Kabupaten Karawang ya, yang terkenal dengan goyang Karawangnya. Kita lihat nih. Cuman ini bising, ada diesel ya. Kabupaten Cianjur seperti apa? Jalan lagi. Nih, Kabupaten Cianjur. Ini kontingen dari Kabupaten Cianjur ya. Dengan logo Sugi Mukti. Seru, ini khas kenapa dengan memakai baju merah. Oke. Dan ini di belakangnya gak tahu apa ya. Saya menantikan dari Kabupaten Garut ya. Itu masih jauh ya, di belakang ya ada Kabupaten Majalengka. Majalengka masih jauh guys. Oh, tadi Pak Gubernur Jawa Barat guys. Ini di sini di Dago nomor 92 ya. Dari sini lagi Juanda, tepatnya di Boska Space. Kita akan menantikan pembukaan karnaval yang akan dibuka oleh Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebentar lagi. Pak Gubernur Jawa Barat ya, yang akan ikut karnaval. Ini bajunya guys. Bentar lagi karena apa dibuka ya. Oke, tangan. Ayo. Terima kasih ya.
kenapa segera dibuka ya. Langkah alternatif dengan melakukan penetapan warisan budaya tak benda tinggal Provinsi Jawa Barat yang hingga tahun 2023 sebanyak 165 alamu 156 karya budaya telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat melalui penetapan warisan budaya tak benda baik tingkat provinsi maupun nasional. Maka proteksi pemerintah bersama stakeholder secara pentadelik dapat lebih optimal. Juga sangat penting, yaitu bagaimana warisan budaya tak benda kita pertahankan kepada generasi pendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi warga Jawa Barat, warga Kota Bandung tercinta. Kumaha damang? Ini adalah hari terakhir saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kami mohon pamit, selama 5 tahun sudah membangun Jawa Barat begitu rupa, mencintai rakyat Jawa Barat, mencari solusi terhadap permasalahan Jawa Barat. Sudah saatnya kami pamit, setiap ada awal pasti ada akhir, setiap yang datang pasti pulang, setiap ada pelantikan pasti ada pemberhentian. Dan kami ingin mengakhiri dengan kegembiraan di West Java Festival, ada karnaval, dan ini kostum saya latihan. Kalau Pak Ridwan pensiun, nanti kostum ini saya akan nongkrong di Jalan Asia Afrika. Rp5.000 per selfie, tolong disiapkan. Mudah-mudahan cukup buat biaya skincare Ibu Cinta. Amin. Tapi intinya mah, bileleyan, terima kasih rakyat Jawa Barat sudah memberi kepercayaan kepada kami memimpin Jawa Barat. Yang kedua, kami mohon maaf lahir batin, pasti banyak kekurangan karena manusia adalah tempatnya hilang termasuk saya. Dan Jawa Barat adalah provinsi terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Apa ukurannya? Jawa Barat adalah provinsi yang mendapatkan penghargaan terbanyak, sebanyak 555 penghargaan di berbagai bidang pembangunan, dari ekonomi, birokrasi, dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun yang melanjutkan Gubernur Jawa Barat, kita dukung, kita berikan semangat agar Jawa Barat tetap juara lahir batin. Itu saja, kita mulai acara karnaval kita. Selamat berbahagia, selamat bergembira. Cikini ke Gondangdia. Semua datang ke sini untuk berbahagia. Cikampek, Tasikmalaya, walaupun Pak Gubernurnya capek, yang penting warganya riang gembira. Terima kasih Atonon, selamat melaksanakan dan menikmati. Hati-hati copet, itu terakhir. Atonon, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gubernur Jawa Barat, Ibu Atalia dan juga Ibu Lina Merlina, mohon berkenan untuk dapat berada di barisan karnaval. Dan juga untuk para kepala daerah se-Jawa Barat, mohon izin untuk dapat menyesuaikan. Dan untuk rekan-rekan media berada di sisi kiri semuanya, rekan-rekan media berada di sisi kiri semuanya, maka para pendamping siapapun itu tidak ada berada di sisi kanan, semuanya sisi kiri semua. Maka di sisi kiri semuanya, para protokol, para pendamping pimpinan tiap kepala daerah,
se-Jawa Barat, bangga, digeser ke kiri. Yuk, geser ke kiri. So, tukang kabayan mah, KBG kasih sih, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Karnaval Pekan Budaya Daerah Jawa Barat.
Kalau orang, kan? Kalau orang.
bayar. Beli aja 10. Beli aja 10 sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.